Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian yang saya muliakan, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Syarhu Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah kembali mempertemukan kita dalam majelis al-ilm dalam menjelaskan tentang aqidah As-Salafus Salih yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fi kitabihi Syarhi Sunnah. Ikhwan sekalian dan para santri semuanya, kita akan masuk bab yang baru, yaitu Al-Iman bi Ru'yatillah Yaumal Qiyamah. Pembahasan mengenai melihat Allah Azza wa Jal nanti di hari kiamat. Ini merupakan salah satu aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana orang-orang beriman mereka nanti akan melihat Rabbnya, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Persisnya nanti adalah ketika mereka masuk di dalam surga Allah Azza wa Jal. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal-imanu bir-ru'yati yawmal qiyamah يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان.
wala turjumanin. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ini merupakan pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. Beriman biru'yah yaum al-qiyamah, beriman kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal nanti akan dilihat di hari kiamat. Wajibnya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat nanti di hari kiamat. Yaranallaha Azza wa Jal bi'ayuni ru'usihim. Mereka para manusia akan melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, nanti manusia di sini akan dirinci dalam penjelasannya. Yaranallaha Azza wa Jal bi'ayuni ru'usihim. Mereka, yakni manusia, akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Arti secara khusus manusia di sini adalah orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala tarjumanin. Dan Allah akan menghisab, memperhitungkan atas segala amal-amal yang dilakukan oleh para manusia bila hajibin, secara langsung diajak berbicara, wala tarjumanin, dan tidak ada penerjemah di antara hambanya dengan Rabb-nya yaitu Allah jalla dzikruhu. Aqul tanqasimu ar-ru'yatu ila qismain 'ammah wa khassah. Kemudian dijelaskan di sini tentang ru'yah. Apa makna ru'yah di sini? Melihat Allah di hari kiamat. Apa makna ru'yah di sini adalah melihat Allah nanti di hari kiamat. Melihat Allah di hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ini penjelasan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Ini bukan penjelasan dari Al-Imam Al-Barbahari, bukan, tapi dari syarih, dari pensyarah. Beliau mengatakan melihat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang melihat Allah secara umum, ada yang melihat Allah secara khusus. Jadi melihat Allah secara umum dan melihat Allah secara khusus. Faru'yah al-ammatu fi 'arasatil qiyamah hinama yuhasibullahu al-'abda yuqifu baina yadayhi wa yuhasibuhu 'ala a'malihi wa yubakkitahu bima kana ya'taqidu in kana kafiran aw munafiqan. Melihat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang melihat Allah secara umum, ru'yah al-ammah. Ada ru'yah khas, ada yang melihat Allah secara khusus. Adapun melihat Allah secara umum, yaitu Allah Azza wa Jal akan dilihat nanti oleh para manusia, baik dia kafir, mukmin atau munafik. Jadi semuanya akan melihat Allah di padang mahsyar, baik dia orang yang beriman atau orang munafik ataukah dia orang kafir. Orang mukmin akan melihat Allah di padang mahsyar, begitu pula orang-orang kafir akan melihat Allah juga di padang mahsyar, demikian juga orang munafik akan melihat Allah nanti di padang mahsyar. Ya.
Ini merupakan salah satu pendapat dari sebagian ulama kita. Bahwasanya Allah akan dilihat nanti umum oleh para manusia di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Lalu apa bedanya di padang mahsyar antara orang beriman melihat Allah juga, orang kafir juga melihat Allah, orang munafik juga melihat Allah? Padahal melihat Allah Azza wa Jalla merupakan satu buah kenikmatan di atas kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla merupakan nikmat, merupakan nikmat. Lalu apa bedanya di padang mahsyar jika orang kafir juga melihat, orang munafik juga melihat? Adakah perbedaan di sini? Atau ru'ya itu sudah tidak jadi hal yang istimewa? Kenapa? Karena orang kafir pun melihat Allah, orang munafik pun melihat Allah. Berarti tidak. Melihat Allah itu kan merupakan sebuah kenikmatan. Lalu kenapa orang kafir pun melihat Allah nanti di padang mahsyar, orang munafik juga melihat Allah nanti di padang mahsyar? Berarti sudah tidak istimewa. Ada perbedaannya atau tidak? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya beliau telah menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang apakah orang kafir melihat Allah juga. Demikian pula munafik, apakah dia akan melihat Allah juga atau hanya sebatas orang-orang yang beriman saja? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan orang munafik pun akan melihat Allah di padang mahsyar sebagaimana orang-orang yang beriman. Orang kafir pun akan melihat Allah di padang mahsyar sebagaimana orang-orang beriman. Namun melihat Allah bagi orang munafik dan orang kafir di padang mahsyar itu bukanlah sebuah kenikmatan, bukanlah suatu kenikmatan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan perumpamaan mereka itu melihat Allah di padang mahsyar sebagaimana seorang pencuri melihat syurtiyun, sebagaimana seorang pencuri melihat polisi. Dapat kita bayangkan ketika seorang pencuri, yakni pencuri, sedang melakukan aksinya, tiba-tiba dia melihat polisi. Apakah dia melihat polisi ketika dia sedang mencuri merupakan sebuah kenikmatan atau kecemasan di atas kecemasan? Justru dia akan menjadi cemas, khawatir. Seperti itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika orang munafik, orang kafir melihat Allah di padang mahsyar seperti itu, seperti pencuri melihat polisi, kan makin takut karena ketahuan sedang melakukan kesalahan seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bukan berarti Syekhul Islam menyamakan Allah dengan polisi, orang kafir dengan pencurinya, bukan. Ya, harus dipahami, bukan itu yang dimisalkan oleh beliau. Yang dimisalkan oleh beliau adalah rasanya, yakni ketika melihat Allah, si kafir dan munafik itu rasanya seperti seorang pencuri melihat polisi. Itunya yang diserupakan, bukan Allahnya polisi lalu diserupakan orang kafirnya adalah pencurinya, bukan seperti itu. Ya, kita ulang. Adakah perbedaan ketika munafik melihat Allah, kafir melihat Allah, orang beriman melihat Allah nanti di padang mahsyar? Apakah ada perbedaan? Ada, jelas. Justru orang kafir ketika melihat Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar,
orang munafik melihat Allah di padang mahsyar, justru itu adalah sebuah azab bagi mereka. Itu merupakan sebuah azab karena mereka semakin takut, semakin khawatir atas apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Adapun orang yang beriman ketika melihat Allah di padang mahsyar, mereka makin yakin tentang apa yang dulu mereka sembah. Baik. Itu permasalahan yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh para manusia umum, mukminnya, kafirnya, munafiknya juga. Namun di mana dilihat? Di padang mahsyar. Dan penglihatan orang kafir dan munafik kepada Allah di padang mahsyar itu merupakan azab untuk mereka. Kecemasan di atas kecemasan, kekhawatiran di atas kekhawatiran, ketakutan di atas ketakutan. Adapun yang dibahas oleh para ulama lagi, kalau lebih dalam lagi, melihat Allah di sini adalah khusus bagi kaum mukminin, khusus bagi orang-orang yang beriman, namun bukan di padang mahsyar saja, tapi di mana yang khusus nanti di surga. Adapun di surga, orang kafir tidak akan melihat Allah karena mereka tidak masuk ke dalam surga. Orang munafik tidak akan masuk ke dalam surga, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Ini yang khusus melihat Allah di surga hanya bagi orang-orang yang beriman. Paham permasalahan ini? Permasalahan yang pertama, Allah akan dilihat oleh seluruh manusia. Kapan itu? Hanya di padang mahsyar nanti. Mukminnya, kafirnya, munafiknya sama melihat. Akan tapi penglihatan mukmin dengan munafik dan kafir berbeda. Munafik dan kafir ketika melihat Allah di padang mahsyar, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu seperti pencuri melihat polisi. Kita bisa membayangkan bagaimana pencuri melihat polisi, atau kita bisa membayangkan bagaimana pencuri digerebek oleh polisi, tahu digerebek, ya, diciduk oleh polisi. Itu rasanya seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Permasalahan yang kedua, Allah nanti khusus akan dilihat di surga oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang beriman saja. Makanya di sini disebutkan melihat ar-ru'yah terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, ru'yah yang umum. Dalam artian mukminnya, munafiknya, kafirnya juga melihat dengan ru'yah yang khosoh, dengan ru'yah yang khusus. Disebutkan dalam hadis, baca hadisnya satu orang. Nah, Andika. Di sini ada sini. Ada hadisnya situ? Iya, ada situ baca. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyampaikan orang-orang pernah bertanya, wahai Rasulullah, benarkah kita melihat Allah di hari kiamat kelak? Beliau menjawab, apa kalian saling berdesakan saat melihat matahari di siang hari yang tidak ada awannya? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kalian saling berdesakan saat melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awannya? Mereka menjawab, tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa wallazi nafsi biyadi la tudur wa la tudurru nafi ru'yati rabbikum illa kama tudurru nafi ru'yati ahadihim. Ini zat yang di waktu berada di tangannya, kalian tidak saling berdesakan saat melihat roh kalian, kecuali seperti saat kalian saling melihat. Bila melanjutkan, lalu Allah menemui hambanya seraya bertanya, Aikul alam ukrimka wa usawika wa usafir lakal khaylal walid. Wa adar kata tarasu, watar bau.
"Wahai Fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin, menikahkanmu, aku tundukkan kuda dan unta untukmu, aku membiarkanmu menjadi pemimpin diriku dan ditaati, dan membolehkan mengambil seperempat ganimah." Hamba itu menjawab, "Ya." Allah bertanya lagi, "Kasih ke sama ustazah yang di belakang, si Umu dah. Kasih Umu, kasih, iya, di belakang." Lalu datanglah hamba kedua menemui Allah, kemudian dia bertanya. Lalu Allah menemui hambanya seraya bertanya, "Wahai Fulan, bukankah aku tidak telah memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin, menikahkanmu, aku menundukkan kuda dan unta untukmu, aku membiarkan menjadi pemimpin dan ditaati." Hamba itu menjawab, "Ya." Allah bertanya lagi, "Apa engkau mengira akan bertemu denganku?" Hamba itu menjawab, "Tidak." Allah pun berfirman, "Sungguh aku melupakanmu seperti engkau melupakanku." Setelah itu datanglah hamba kedua menemui Allah, lalu Allah bertanya kepadanya, "Sebabnya seperti itu?" Hamba itu menjawab, "Ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yutni bi khairin mastata'a ya Rabb, aku beriman kepadamu, kepada kitab sucimu, para rasulmu, aku salat, puasa dan bersedekah." Lalu ia memuji-muji dengan kebaikan semampunya. Allah berfirman, "Kalau begitu berhentilah di sini." Setelah Quran, itu dikatakan kepadanya, "Sekarang kami mengutus saksi kami bagimu." Hamba itu pun berpikir dalam hati, siapa yang menjawab saksi untukku? Mulutnya dibungkam, lantas dikatakan kepada paha daging dan tulangnya, "Bicaralah." Kemudian paha daging dan tulangnya menyampaikan perbuatannya. Demikian itu supaya menjadi alasan untuk dirinya. Itulah orang munafik, itulah orang yang dilukai Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Disebutkan juga dalam riwayat sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara padanya. Antara Allah dengannya tidak ada penerjemah, lalu ia melihat ke samping kanannya, dan ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dihadapkan. Lalu ia melihat ke sebelah kirinya, maka ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dihadapkan. Lalu ia melihat ke depannya, ia pun tidak melihat yang lain kecuali neraka yang terhampar di depan wajahnya. Karena itu, takutlah kalian terhadap neraka, meski dengan cara bersedekah dengan setengah biji kurma." Ibnu Khaldun menambahkan, Al-Ahmashi berkata, Amr bin Murrah menyampaikan dari Kedsama yang semisal di atas disertai tambahan, "Walau adapun nafas menurut Muslim." Hadis-hadis di atas merupakan dalil-dalil tentang ru'ya yang umum. Adapun ru'ya yang khusus, yakni ru'ya penglihatan para penduduk surga, kelak di dalam surga, yaitu penglihatan. Taib, sampai di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sini tadi sudah dibacakan. Pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Qalu ya nara rabbana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Allah di hari kiamat? Ya, apakah kita nanti akan melihat Allah di hari kiamat? Ini pertanyaan dari siapa? Hah? Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali para sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wassalam, banyak sekali. Dan ada faidah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah di dalam daurahnya kali ini, beliau mengatakan tidak termasuk dari sunnah ketika bertanya itu didahului dengan salam. Assalamualaikum Ustaz gitu. Dan majelis seperti ini itu tidak ada sunnahnya ketika bertanya didahului dengan salam. Yang ada adalah ketika seorang muslim bertemu atau ketika masuk ke dalam sebuah majelis, baru disunahkan untuk salam. Adapun ketika bertanya, tidak disunahkan untuk diawali dengan salam. Buktinya mana?
Banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak didahului oleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu faedah dari beliau hafizahullah taala. Seperti di sini, ya Rasulullah, tuh yang langsung. Wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita nanti akan melihat Allah di hari kiamat? Ini pertanyaan. Qala hal tudaruna fi ru'yati syams fil dhahira laysat fi sahabatin. Kalian di siang hari waktu zuhur ketika kalian melihat matahari dan di atas tidak mendung, yakni tidak ada awan seperti langit di tempat kita ini. Di siang hari cerah, biru bahkan di sini, luar biasa. Ketika kita di siang hari bolong gitu ya, melihat matahari, apakah kita saling berdesakan ketika melihat matahari, rebutan dalam artian yakni apa ya? Kita bebas tidak melihat matahari. Tidak ada yang menghalangi kan? Tidak ada yang menghalangkan dan tidak saling berebutan, yaitu kita bisa lihat di mana saja bisa kelihatan itu yang namanya matahari di siang bolong, apalagi tanpa disertai adanya awan yang menutupinya. Qalu la, tidak wahai Rasulullah, kami tidak terhalangi melihat matahari di waktu zuhur dan apatah lagi kalau langitnya tidak ditutupi oleh awan, kami tidak terhalangi bisa melihat. Qala, beliau melanjutkan, fahal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badar laysa fi sahabatin. Di malam hari sekarang ketika malam bulan purnama sekarang ini ya, dan di malam hari tidak mendung, tidak ada awan yang menutupi bulan tersebut, apakah kita sulit untuk melihat bulan purnama ini? Tidak, gampang. Tinggal keluar lihat saja. Tinggal kita turun ke bawah melihat, atau di ujung sana kita melihat bulan purnama dan langit waktu itu cerah. Apakah kita sulit untuk melihat bulan purnama di malam hari? Tidak. Kecuali kalau keadaannya sedang berawan, mendung gitu bahasanya. La, para sahabat mengatakan la, tidak wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan sabdanya, fawalladzi nafsi biyadi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan sulit, yakni jelas bagi kalian nanti ketika melihat Rob kalian, sebagaimana kalian di saat ini melihat matahari dan bulan. Gampang, mudah sekali. Tinggal keluar dari rumah maka kelihatan matahari atau bulan. Seperti itulah kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla, jelas terang benderang, yakni tidak ada yang menghalangi sama sekali. Yang diserupakan di sini adalah cara yang melihatnya itu, bukan yang dilihat. Dalam hadis ini yang dilihat apa? Yang diumpamakan di dalam hadis ini yang dilihat adalah matahari dan bulan. Itu yang diumpamakan, yang dimisalkan, matahari dan bulan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan memisalkan, menyerupakan Allah itu seperti bulan dan matahari, bukan itunya yang ingin dijelaskan. Tapi yang ingin dijelaskan adalah cara melihat kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita melihat matahari dan bulan. Berbeda tidak itu? Dua permisalan yang berbeda. Qala, kemudian dalam hadis dilanjutkan tentang tiga orang hamba, mukmin, kafir dan munafik. Fayulqal abdu fayaqul ayamfulu ala mukarrimka wa usawwiduka wa uzawwijuka
usakhiruka laka al-khail wal-ibil adaruka tar'asu wa tarba' fayaqul bala qala fayaqul afadhananta annaka mulaqi. Ini poin ini tentang para hamba yang akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, ya, yang akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Inilah yang dinamakan melihat Allah secara umum. Itu akan dilihat oleh orang munafik, kemudian juga oleh orang-orang yang beriman, ya, demikian juga dengan orang-orang yang kafir. Allah akan dilihat sebagaimana di sini. Ini kan diajak bicara, ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang munafik dan kafir, ketika melihat Allah justru semakin takut, semakin khawatir, semakin cemas, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis yang lain dari Adi bin Hatim, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa'a wajhihi fataqun nar wala bisyaqqit tamrin. Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan, yaitu setiap kita, setiap kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan berbicara dengan Allah. Melainkan dia akan berbicara dengan Allah, itu dihisab, disidang. Tidak ada penerjemah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat ke sisi kanannya, maka dia lihat apa yang sudah ia kerjakan. Ia melihat ke sisi kanannya, dia melihat apa yang sudah ia kerjakan. Dia lihat ke sisi kiri, dia melihat apa yang sudah ia kerjakan dari amal-amal itu. Sudah ia kerjakan dari amal-amalan di dunia ketika itu. Dan dia lihat ke hadapannya, ternyata di hadapannya ada neraka. Di hadapannya ditampakkanlah neraka di padang mahsyar ini. Maka beliau mengatakan, fattaqun nar wala bisyaqqit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan berbuat kebaikan dengan sebutir kurma. Ya, dengan sedekah sebutir kurma sebagai langkah kita dari menjauhkan diri dari neraka. Thayyib, ini adalah hadis dalil-dalil tentang bahwasanya manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mukmin, kafir dan munafik. Baik. Zada Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan kalimat yang baik, walaupun dengan mengucapkan kalimat yang baik. Muttafaqun alaih wa lafdhu li muslim. Muttafaqun alaih. Waktu hari Selasa santri ditanya, apa makna muttafaqun alaih? Ya kan? Betul tidak? Betul. Masih ingat enggak? Masih. Apa? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bolehlah. Jadi ditanyakan tentang muttafaqun alaih. Masih ingat kalian berarti? Wallahu li Muslim, dan hadis ini adalah redaksinya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Fahadihi adillatun ala ru'ya al-amah. Dalil-dalil yang tadi kita sebutkan merupakan pembuktian bahwasanya itu ada ru'ya yang secara umum. Jadi apa makna ru'ya secara umum? Yaitu ru'ya yang bermakna dilihat oleh orang beriman, orang kafir dan munafik. Di mana dilihat Allah di sini? Di padang mahsyar. Adapun kalau melihat Allah di surga, khusus hanya bagi orang-orang yang beriman saja, yang lain tidak. Amma ru'ya al-khas, adapun ru'ya yang secara khusus, fahiya ru'ya ahlil jannah fil jannah, wa ya ru'ya tana'umin wa taladzuzin. Qala Allah Ta'ala, wujuhi yawma idhin nadira ila rabbiha nadira.
Ini adit nih. Belum ya, insya Allah mungkin subuh. Adapun ru'yah secara khusus di sini adalah ru'yah bagi orang-orang yang beriman di surga. Jadi nanti akan melihat Allah orang-orang yang beriman di surga. Kenikmatan di atas kenikmatan. Ru'yah di surga yang dilihat oleh orang-orang yang beriman adalah ru'yah tana'umin. Melihat Allah dengan penuh kenikmatan, penuh dengan kelezatan. Jadi orang-orang yang beriman nanti di surga akan melihat Rabb-nya Allah Azza wa Jal. Namun melihatnya di sini adalah penglihatan yang sangat melezatkan mereka, sangat menikmatkan mereka. Bahkan segala kenikmatan di surga mereka terlupakan. Kenikmatan yang mereka rasakan di surga lupa seketika ketika melihat Allah Azza wa Jal. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa sudah. Jadi kenikmatan di atas kenikmatan. Misalkan Ansor dikasih oleh seseorang uang 10.000, kemudian dikasih pop mie 3 bungkus, kemudian dikasih apa lagi? Baju untuk sholat. Paham? Tiba-tiba kamu diberikan di dalam waktu yang sama, tidak jauh beda, mobil. Apa? Mobil tampaan ya. Kalau dengan an jadi apa? Mobil asli. Kira-kira uang 10.000 pop mie dengan baju apa, gamis untuk sholat, Ansor masih ingat nggak dengan itu? Maksudnya masih bahagia dengan itu atau dengan mobil? Gue yang gampang aja jawab. Paham pertanyaannya nggak? Kira-kira bagaimana? Dia akan mengingat yang kecil tadi atau yang mobil itu, yang mobilnya itu tipis? Tipis mobilnya, mahal. Dia akan melupakan yang tadi tidak, yang popnya apa itu? Sudah ini mah terbang dia. Akhirnya dia fokus kepada mobil yang tipis. Tipis-tipiskan mobil, ya kan? Seperti itulah kira-kira kenikmatan para penghuni surga. Semoga kita yang duduk di sini termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam surga dan melihat Allah Azza wa Jal. Yang hari-hari kita beribadah kepada Allah, kita beriman dengan yang gaib ini. Karena kita tidak pernah melihat Allah Azza wa Jal, tapi kita meyakini akan adanya Allah. Makanya kita beribadah kepada Allah. Nanti akan bertemu dengan Rabbuna Azza wa Jal. Dan faedah dari Ibnu Qayyim dalam di salah satu kitabnya, beliau mengatakan kenikmatan para penghuni surga ketika melihat Allah itu berbeda-beda nanti. Tergantung sejauh mana cinta kita ketika di dunia kepada Allah, beda-beda lagi nanti. Itu faedah ijtihad dari beliau rahimahullah. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, sumringah nih. Tahu sumringah? Senang, gembira pada hari itu, yaitu di hari kiamat ketika mukminin masuk ke dalam surga. Pada hari itu wajah berseri. Tahu berseri, Ahmad? Hah? Apa? Gembira, riang gembira. Ila rabbiha nadhirah. Karena ketika itu mereka melihat kepada Allah, Rabb mereka. Gembira melihat Allah Azza wa Jal. Taib dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam,
Tapi saya bacakan hadis yang lainnya tentang bahwasanya orang-orang beriman melihat Allah di surga dan melupakan apa yang telah mereka dapatkan dari kenikmatan yang lain. Fadil, tolong ambil kitabnya Fadil. Iya, yang Ustaz Center. Ya, syukron. Saya akan bacakan hadis yang lain, dibawakan oleh para ulama yang lain, tentang kenikmatan penghuni surga ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mengatakan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian wahai penghuni surga ingin tambahan, ingin tambahan dari kenikmatan yang lain gitu. Kan masuk surga itu Pak sudah merupakan kenikmatan, itu adalah cita-cita terbesar kita. Ini diajarkan kepada bocah-bocah, kepada anak-anak kita itu. Cita-cita tertinggi kita adalah ingin masuk ke dalam surga. Dari mana saja jalannya? Ya, baik dari apapun profesi mereka, maka kita tanamkan kepada mereka cita-citanya adalah masuk ke dalam surga. Itu cita-cita tertinggi seorang muslim mukmin, masuk surga. Itu kan kenikmatan. Allah mengatakan di sini, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan dari kenikmatan surga ini? Fayaqulun, serentak mereka menjawab, alam tubayyin wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah yakni membuat wajah kami bersinar? Alam tunakhinal jannata wa tunajjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Ya, ini maknanya dua ini saja sudah merupakan nikmat. Tahu kan nikmat? Apa arti nikmat ya? Kesenangan gitu, kegembiraan. Sudah merupakan nikmat. Wajah kami sudah engkau sinar, bersinar wajah kami. Engkau telah selamatkan kami dari neraka dan masuk dalam surga. Itu saja sudah nikmat ya Allah. Cukup, itu maknanya. Cukup sudah. Enggak usah lagi ditambahkan, sudah cukup. Qala fayakshiful hijab. Maka Allah Azza wa Jalla membuka tabirnya, membuka hijabnya. Maka Allah Azza wa Jalla membuka hijabnya. Hijab bukan makna yang dipakai oleh ibu-ibu, bukan. Yaitu hijabnya ini penghalang maknanya. Hijab itu maknanya adalah penghalang, hijab. Beda hijab dengan jilbab. Kalau hijab itu adalah penghalang, seperti itu disebut sebagai hijab, penghalang. Kalau jilbab adalah pakaian, busana yang dipakai oleh wanita muslimah yang harus menutupi dari kepala sampai badannya lebih bagus. Itu yang disebut sebagai jilbab. Adapun hijab itu penghalang.
ibu-ibu tidak pakai hijab, kurang tepat, ibu-ibu tidak pakai jilbab. Itu kalau hijab itu maknanya am, lebih luas lagi, itu hijab penghalang, maka Allah akan membuka hijabnya. Dalam sebuah hadis sebutkan hijabuhu an-nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Ketika Allah membuka hijabnya, membuka tabirnya, tabir dibuka hijabnya itu, tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih mereka cintai daripada memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul membaca ayat surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Surat Yunus ayat ke-26, bagi orang-orang yang beriman, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan di sini maknanya adalah melihat kepada Allah azza wa jal. Kenikmatan di atas kenikmatan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, kesenangan di atas kesenangan. Kenapa senyum? Suka senyum-senyum sendiri kamu Fahri? Hati-hati Pak. Wa fi hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di situ ada di kitab buku. Anahu qala, ia berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara ila al-qamar lailatul badr. Ketika itu kita melihat bulan di malam purnama, ya. Melihat bulan di malam purnama. Faqala, Rasul mengatakan, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian wahai para sahabatku nanti akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama ini, terang benderang. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak saling berebutan. Kalian tidak saling berdesak-desakan di dalam melihat bulan tersebut dan juga ketika melihat Allah azza wajalla. Jadi kalau mana berdesak-desakan itu, ini genteng, kita bolongin tuh. Seginilah diameternya. Terus kita nih semua ingin melihat bulan, kira-kira berdesak-desakan tidak? Iya, ganti-ganti, begitu kan, rebutan mana-mana. Paham gak? Paham. Tapi kan ketika kita melihat bulan, di hamparan yang luas, di luar, seperti kita keluar, itu saling berdesakan atau tidak? Tidak. Dan ada kesulitan tidak melihat bulan? Tidak, kecuali sedang berawan gitu, tertutup. Tapi kan Nabi sini mengatakan tidak ada awan tadi dalam hadis-hadis yang lain. Jadi mana berdesakan itu? Yang pertama bisa sulit melihatnya, yang kedua adalah ya sempit gitu. Jadi harus antri, harus rebutan untuk melihat itu. Enggak, tidak seperti itu. Begitulah kalian nanti akan melihat Allah. Fa'in istata'tum alla taghribu ala salati qabla thulu'i syams wa qabla ghurubiha. Jika kalian mampu, sanggup, kerjakanlah. Jangan sampai dilalaikan dari mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit, yaitu maknanya sholat asar dengan sholat subuh. Kalau kalian bisa, jangan sampai terlalaikan dari sholat asar dan subuh. Summa qara'a Jarir wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya, bertasbihlah kalian kepada Allah sebelum matahari terbit, sholat subuh, dan sebelum matahari tenggelam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita untuk mengerjakan sholat asar dan sholat subuh. Di mana sebelumnya di redaksi ini yang di awal itu beliau menyebutkan tentang ru'yah, kita akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Itu ganjaran. Kemudian diwasiati agar kita jangan sampai meninggalkan sholat asar dan sholat subuh. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam syarahnya terhadap akidah Ibnu Qudamah, ya,
Al-Maqdisi, beliau mengatakan, mengkomentari hadis ini, bahwasanya mempelajari akidah saja itu tidak cukup, namun harus diamalkan. Ya, kita menuntut ilmu saja, dalam hal ilmu akidah, itu tidak cukup, namun harus dibuktikan dengan pengamalan. Di hadis ini kata beliau, Syekh Abdul Razak, kata beliau, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya beriman kepada ru'yah, melihat Allah nanti di hari kiamat. Dan dalam hadis ini juga beliau mewasiatkan kita untuk senantiasa mengerjakan sholat asar dan sholat subuh, yang itu juga termasuk sebab kita masuk ke dalam surga. Jadi mempelajari ilmu ini sembari kita amalkan, mempelajari akidah ini sembari kita untuk diamalkan. Tidak cukup hanya sekedar mempelajari akidahnya saja, tapi tidak mengamalkannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan apa yang pernah kita pelajari. Jadi di sini disebutkan tentang sholat asar dengan sholat subuh, diamalkan. Jadi sebelumnya beliau mengatakan tentang, beliau menjelaskan tentang ru'yah mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sangat panjang, dan ini hadis diredaksikan oleh Al-Imam Muslim, qala qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata para sahabat, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan melihat Allah nanti di hari kiamat? Gitu. Diawali dengan salam atau tidak? Tidak. Ini faedah ya. Faedah. Jadi tidak disunahkan ketika bertanya di majelis diawali dengan salam. Tidak disunahkan di sini bukan berarti tidak diperbolehkan. Ini menyelisihi sunnah saja, tapi bukanlah dia hal yang bid'ah. Jadi tidak disarankan ketika di majelis seperti ini, assalamualaikum, salam, tanya, gitu, enggak. Sebagaimana para sahabat, mereka tidak demikian, tidak memulai dengan salam ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Karena sepertinya bukan di situ fungsi dari salam. Toyib. Apakah kita akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Lalu beliau mengatakan dengan yang tadi, melihat matahari dan bulan, ya, di siang dan malam hari tanpa adanya awan. Jelas bagi kita semuanya, jelas dijawab. Kemudian ditutup, faru'yatul mu'minin li rabbihim fil jannah ru'yah na'im. Melihatnya orang beriman kepada Allah di surga kelak adalah penglihatan yang penuh dengan kenikmatan. Idza tajalla lahum, ketika Allah menampakkan kepada mereka, yadhaluna an kulli ma hum fi minan na'im, maka mereka melupakan segala kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan. Di surga itu kan banyak kenikmatan. Ketika mereka melihat Allah, maka kenikmatan yang lain hilang, lupa itu. Wa yarawna annahum lam yu'tu syai'an afdal mimma utu, dan mereka berpendapat, kami tidak pernah diberikan kenikmatan yang paling ajib melainkan kenikmatan melihat Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufik, semoga Allah berikan kepada kita taufik. Kita beri yang tutup. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tadi dijelaskan kalau dibagi tiga golongan orang beriman, orang kafir, munafik. Apakah ada penjelasan dari Allah kalau orang-orang yang fasik gimana perasaan mereka melihat Allah? Fasik dia munafik dia. Orang fasik. Iya. Beriman tapi masih ditimbang. Masuk neraka atau surga? Oh, wallah alam. Kalau lihat dari dosa-dosanya dulu, kalau dia munafik, dia sudah dijelaskan. Ini maknanya orang-orang yang memiliki keimanan namun memiliki banyak kemaksiatan dan dosa mungkinnya. Ahlul kabair atau orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Wallahu'alam, ada penjelasan seperti ini atau tidak. Wallahu'alam, mungkin dia lebih dekat kepada golongan orang-orang yang apa namanya melakukan kefasikan tadi, betul ya. Tapi kan kefasikan tidak langsung serta-merta orangnya munafik, karena munafik juga ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Wallahu a'lam.
Maka ketika para pelaku dosa besar melihat Allah ini dijelaskan oleh para ulama seperti munafik dan kafir. Allah alam. Yang ada cuma itu dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, seperti permasalahan apakah melihat Allah ini keseluruhannya atau hanya wajahnya saja? Allah alam. Ya, tidak sampai sekarang saya belum dapat ya, belum dapat apakah melihat hanya wajah Allah saja atau keseluruhannya? Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Saat ini kan di kita tentang ru'yah, apakah ada firqoh yang mentafsirkan beda dengan? Iya, kelompok Jahmiyah, kelompok Asy'ariyah, ya mereka yang menyelisih kita di dalam bab ini. Kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Asy'ariyah dari para penentang sifat, biasa kita bertemu lagi dengan mereka, orang-orang yang menentang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Musa Al-Nasr rahimahullahu taala tentang kelompok yang menyimpang di bab ini oleh Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain. Sebentar, ini ada sini. Ini disebutkan dan juga apa namanya syubhat yang ada pada mereka seputar biasa seputar sifat ya. Wa qad khalafa ahla sunnah wal jamaah fi ru'ya salasa ta'if. Ada tiga kelompok yang berseberangan dengan ahlu sunnah dalam permasalahan ini. Yang pertama Jahmiyah dan juga masuk dalamnya Mu'tazilah satu paket. Kemudian orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah satu paket dengan Maturidiyah. Kemudian juga orang-orang Sufi yang mereka mengatakan bisa melihat Allah walaupun kita masih di dunia. Ini tiga kelompok yang menyimpang dalam bab ru'yah. Dalam bab ru'yatul mu'minin rabbahu. Dan orang Jahmiyah satu paket dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah satu paket dengan Maturidiyah dan Sufiyah Thayyib. Ada tiga firqoh yang menyelisih kita dalam bab ini. Syubhat-syubhat tentang sifat gitu. Ya, di antaranya mereka mengatakan kalau Allah bisa dilihat berarti Allah itu ada arahnya. Adapun arah itu adalah sifat yang melekat pada makhluk gitu. Kalau melihat kan ada arahnya gitu. Arahnya kemana kita melihat? Adapun Allah itu kan tidak lafil jiha, enggak tidak dimasuki oleh arah gitulah. Itu bahasa-bahasa mereka lah. Seperti kita melihat lampu sorot di sana, itu kan arahnya kemana? Sana, itu kan makhluk, gitu. Maka kalau mereka menetapkan Allah bisa dilihat, maka ada arahnya dong. Sedangkan arah itu adalah sifat yang yakni identik dengan makhluk. Kita melihat bunga ini, arahnya kemana? Ke kanan. Kalau dari sini ke atas, begitu. Di antara syubhat mereka. Pertanyaan yang lain, ya Pak. Tadi kan Ustaz jelaskan bahwa pertama kita bisa melihat Allah di pada masyar, yaitu tiga kelompok orang ini kan, ya. Termasuk salah satu itu orang beriman, pemukmin. Terus pertanyaan selanjutnya orang mukmin ini akan melihat khusus di surga Allah dan itu seperti bonus. Kan ada hadisnya pertanyaan yang tadi, ya, ya, ya. Manakah yang lebih kenikmatan selain ya. Ini? Bukankah kalau dia tanya akan adakah kenikmatan selain ini, padahal dia sudah melihat tadi pada masyarakat. Apakah ada perbedaan ya. Melihat yang di surga itu atau kejelasannya bagaimana? Ya. Apakah sama atau ada ada hijab lain atau ada hijab ya. Atau bagaimana? Jelas berbeda disebutkan di padang mahsyar itu walaupun mukmin itu masih dalam penuh kecemasan
Jadi masih punya problem mereka juga di situ. Ketika di surga, mereka sudah tidak ada problem lagi, sudah tidak ada masalah lagi. Karena di padang mahsyar itu saja, kan orang-orang beriman, semua juga minta syafaat kepada seluruh nabi. Ya, itu masih sulit buat mereka. Dan tidak, kan orang beriman juga mereka memiliki kesalahan dan dosanya masing-masing. Maka ketika melihat di situ berbeda nanti ketika melihat mereka Allah di surga, karena sudah di atas kenikmatan itu, sudah lega, berbeda. Karena di dalam padang mahsyar masih banyak proses-proses yang harus mereka lewati. Bahkan dihisab saja itu sudah merupakan azab. Dihisab, diajak bicara oleh Allah itu saja sudah termasuk dari azab. Diintrogasi oleh Allah itu sudah termasuk dari azab. Makanya dalam hadis yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan azab. Kenapa disebutkan tanpa hisab? Karena hisab itu saja sudah azab. Kalau kita pernah kerja di perusahaan besar gitu, setiap akhir tahun nanti kan dipanggil, dimintai pertanggung jawab atas kinerja dia itu. Tapi nanti ketemu dia lagi ketika ditraktir makan, sudah selesai semuanya, beda tidak rasanya? Beda enggak? Beda sudah. Suasananya sudah berbeda. Hisab saja itu sudah azab. Siapa yang dihisab maka dia telah diazab. Makanya 70 ribu yang masuk surga mereka tanpa hisab dan tanpa azab sama sekali sudah. Langsung bas, selesai. Karena orang-orang yang beriman juga mereka masih ketakutan, maka mereka berlari menuju Adam, Nuh, Musa, kemudian kepada siapa? Isa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai di pinggang, di lutut, sampai yang tertutup dengan keringatnya, tenggelam dengan keringatnya. Macam-macam berbeda-beda. Belum lagi mereka memikirkan nasibnya di mizan, nasibnya di sirat, itu masih penuh dengan rintangan aral-aral yang akan merintangi mereka. Ahwal yaumal qiyamah, kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Berbeda ketika mereka sudah masuk ke dalam surga dan melihat Allah lebih nikmat lagi di atas kenikmatan yang sudah mereka rasakan. Toyib, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, Jahmiyah ada Jaham bin Sofwan, ada Jaham bin Sofwan. Kemudian Maturidi Abu Muhammad Al Maturidi. Maka orang-orang yang mengikut dia dinasabkan kepada pencetusnya, disebut Maturidiyah. Jahmiyah Jaham bin Sofwan. Maka para pengikutnya dinasabkan kepada pengikutnya, jadi Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan, Maturidiyah, pengikut dari Maturidi. Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari di masa-masa awal beliau. Kan beliau juga merujuk dari keyakinan yang lamanya. Ada pertanyaan yang lain? Santri gak pernah tanya? Paham semua? Kira-kira? Cukup sampai sini, barangkali ikhwan sekalian kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang tentang mizan. Al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Wajib beriman kepada mizan nanti di hari kiamat. Yuzanu fil khair wa syarr, yang ditimbang di atasnya nanti kebaikan dan keburukan. Lahu kifatan, memiliki dua neraca timbangan itu. Walahu lisan, memiliki lisan. Ini pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.